Okey, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk korang semua yang ternanti-nantikan destinasi bazar untuk kali ini. Dekat mana agaknya Afad berada sekarang? Tapi sebelum itu, Afad nak ucapkan terima kasih kepada Gas Petronas kerana menjadi penaja kami dalam destinasi bazar. Baiklah, sekarang ni Afad berada di belakang saya. Nampak tak belakang tu? Itulah Melawati Mall. Dah namanya Melawati Mall. Dekat belakang ni kita ada di Bazar Ramadan Taman Melawati. Jadi dekat sini difahamkan banyaklah peniaga yang menjual pelbagai jenis makanan-makanan, minuman-minuman yang sedap. Dengan ceritanya ada YouTuber, ada artis juga berniaga kat sini. Apa kata? Jom kita masuk dalam, kita tengok apa menarik dekat sini. Tapi sebelum tu, ada yang tanya, baju Afad ni cantik kat mana? Nah, korang dapatkan dekat www.selta.com/petronas-shop. Korang boleh dapatkan sana. Jom masuk dalam, kita tengok apa menarik ada dekat sini. Okey, seperti biasalah kepada korang semua, kalau nak dapatkan baju yang macam Afad pakai ni, korang pergi saja dekat selta.com/petronashop. Apa yang ramai sangat orang beratur kat depan ni? Oh, Taban Melawati tepung pelita asli. Ni nak bagi tahu ni. Tepung pelita ni dia memang saban tahun dia akan berniaga dekat tapak ni, dan dia mengekalkan dia punya tapak nak letak tepung pelita tu dengan kayu tau. Tapi kejap, tahun ni Afad nak tengok dia kekalkan lagi ke tak. Oh, masih lagi dia mengekalkan dia punya tepung pelita tu. Okey, akak, saya nak tanyalah, kenapa orang lain tepung pelita dia dah ada tray yang ni plastik. Tapi kenapa akak masih lagi mengekalkan gunakan tray kayu tu? Tak, rasa dia sama je, cuma memudahkan kita orang nak susun banyak. Yang kalau rak ni satu rak ada 75 biji boleh masuk. So kita orang selalu buat dalam 100 200 rak macam tu. Tapi tahu tak, dalam masa sama juga akak memberikan promosi. Orang berminat tau sebab tengok tray macam klasik. Kan, tapi sebenarnya memudahkan pergerakan nak letak tepung belita sendirilah. Satu hari berapa banyak tepung belita yang boleh dijual? 500 rak. 500 rak. Alhamdulillah, tahniah. Okey, sekarang harganya berapa? 5 biji 4.5. 5 biji 4.5. Okey, terima kasih kak. Okey, tolong puasa. Okey, sama nama kak. Nama saya Atika. Atika. Ya. Atika. Atika beratur seorang ke ni? Tak, dengan suami. Dengan suami. Mana suami? Ni. Oh, suami belakang. Okey. Dah berapa lama dah awak beratur? 5 minit. Alah, 5 minit less ke? Less than 5 minit. Nampak kan? Laju bang kan? Dia punya servis apa semua. Okey, kenapa awak memilih untuk membeli tepung pelita ni? Sebab orang ramai ke apa? Oh tak, sebab klik dia cakap sedap. Because I tak bukan dari sini. Klik dia cakap? Yes. Okey, okay, bang. Yeah. Klik abang cakap sedap bang. Ya, yeah, betul. Sedap yang macam mana tu bang? Dia cakap dia sedap sebab dia macam tradisional lah. Sebab bekas dia buat dalam kayu. Kan. Okey bang, terima kasih banyak. Okay, silakan beli. Okey, jadi kepada korang semua, nak merasai tepung pelita ni, bolehlah datang dekat sini. Menyelerakan. Kalau korang semua yang berpuasa, korang punya apa nama cabaran-cabaran ketika dekat Bazar Ramadan, inilah dia. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Abang nak beli ayam pecik ke bang? Nak beli ayam pecik. Apa yang membuat abang tertarik untuk datang kat sini? Dia punya ayam ni ke? Ayam dengan sos dia. Oi, macam jelata kan. Abang dah pernah beli? Belum nak, tengok kat YouTube. Dekat YouTube eh? Sebelum tu bang, sebelum abang beli, kami daripada Petronas dan juga Destinasi TV. Kami nak bagi abang giveaway. Oh, thank you. Sebab kita dah borak-borak dengan abang kan. Okey. Sebelum tu bang, saya nak tanya satu soalan. Tentang Petronas lah kan. Okay. Abang pegang dulu bang. Okay. Abang pengguna Petronas ke? Minyak Petronas? Ya, yeah, pengguna minyak Petronas. Yes. Untuk kereta. Untuk kereta? Okey. Kenapa abang memilih minyak Petronas untuk mengisi minyak tu? Brand Malaysia kot. Best. Support lokal orang cakap support lah kan. Okey bang, soalan yang sangat mudah tentang Petronas ni. Tadi abang isi minyak apa semua kan? Abang guna cash ke, credit card ke atau macam mana? Saya guna debit card. Debit card? Yep. Okey, abang pernah tak guna apps? App tak pernah. Abang tu apa nama apps dia? Settle. Betul bang. Itu soalan saya. Tahniah abang. Okay, sekali lagi. Selamat puasa bang. Okey, silakan abang beli air golek ni. Nama abang siapa? Muhammad Danish bang. Danish. Okey Danish. Ceritakan dekat penonton Destinasi TV ni, awak punya ayam golek ni yang besar, yang menarik ni. Silakan. Yang menarik eh. Yang menarik, kita ada ayam golek. Yang golek separuh RM14 bang. Separuh RM14. Seekor ada? Seekor ada bang, 26. Seekor 26. Oi, murah. Kejap. 27. Loh, awak cakap 26? Harga 27? Nampak dia dah markup 1 ringgit.
Kita ada okay. yang potong part, ada dengan kepat dengan peha lah. Peha dengan tight. Yang tu berapa ringgit pula? Yang ni 10, ini 11. Okey, yang sana dengan sini sama je lah, sos dia semua sama je lah. Sama je. Dia punya potongan dia yang berbeza. Lepas tu ni berapa ringgit? Yang nasi ayam tiger leg ni, atas sikit mat, atas sikit mat. Separuh 18. Yang ni 14, yang ni RM9 bang. Okey, baik. Kita ada banyak kat sini. Dah, tu je Danish. Cakap Thai sikit. Thai bang. Cakap Thai, Thai. Thai. Ayah boleh Thai picit. Okey Danish. Okay, baik, sama berniaga. Okey, itu dia menarik ada kat sini. Ayam golek Thai percik. Macam-macam ada kat sana. So, korang boleh datang beli. Kat depan tu kan ada Petronas. Kalau tak nampak Petronas, korang waste je. Cari mana-mana Petronas. Korang boleh pergi dekat sana. Bukannya saja korang boleh isi minyak, tapi korang boleh beli juadah berbuka puasa dekat sana. Betul. Korang masuk je dekat dalam kafe mesra. Dekat dalam tu ada macam-macam minuman, makanan. Ada stor-stor kecil-kecil. Ada juga kurma. Macam-macam lah. Ada dekat kafe mesra. Tak payahlah korang nak pergi Bazar Ramadan kan. Okey, inilah antara kemeriahan yang ada dekat Bazar Ramadan Taman Melawati ni. Di antara peniaga-peniaga dekat sini, semuanya ramah-ramah, mesra-mesra, semuanya senyum-senyum kan. Tak lokek lah dengan senyuman kan. Kita nak bagi Roti John bang. Nampak? Baru saya puji, baru saya cakap dekat sini orang ramah-ramah. Akak ni dah panggil saya. Nak suruh review ke apa ni? Boleh juga. Roti John cita-cita. Ni berapa ringgit? Ni berapa ringgit ni? Kita jual RM8. Tapi ringgit. Hari ni kita bagi free je untuk abang. Untuk saya dengan... Dan kru-kru yang lain. Dan semua orang yang kat sini. Bagi? Serius lah. Semua-semua orang? Tapi tak adalah semua. Untuk-untuk. Destinasi TV lah. Ya. Okey. Terima kasih murah rezeki awak Thank ni. Thank you. Apa nama kedai awak ni? Roti John Cinta Cheese Lele. Okey. Baik. Terima kasih. Okey. Kak nama siapa? Nama Nur. Nur. Okey. Nur apa? Okey. Silakan. Okey. Nur. Okey. Nur daripada Roti John Cinta. Cinta cheese lele. Dia jangan berhenti kat situ. Bawah dia ada cheese lele. Kalau tak orang cakap, ini roti John cinta ni. Jatuh cinta kat saya. Habiskan ayat dulu. Okey, kita tengok awak punya roti John. Apa yang membezakan antara roti John tempat lain? So, yang membezakan antara roti John saya adalah kita guna daging tabur. Dan kita juga boleh buat daging special, iaitu ada cheese dough and then kita bakar. Kalau abang nak tunjuk video pun boleh juga. Tapi nanti take time lah. Take time. Tapi sekarang ni dah masak macam tu. Senang jelah, letak jelah Tu dah siap masak kan? Yes. Okey, dah? Okey, thank you. Baik, terima kasih. Terima kasih tau. Thank you. Murah rezeki. Tengok orang kat sini. Okey, kepada korang semua yang masih lagi belum mendownload aplikasi Settle, download sekarang. Senang je, tak payah korang nak cari dekat mana-mana. Ni, korang scan je barcode ada kat tepi Afad ni. Korang boleh download aplikasi Settle sekarang juga. 500 mesra rewards kami nak bagi percuma untuk korang yang pertama kali menggunakan aplikasi tersebut. Baiklah, sekarang ni saya berada dekat Makan Apa. Makan apa buka ni bang? Agak makan apa? Kalau tak tahu, tak ada idea, boleh cuba buttermilk mantau. Mantau dan mantap. Assalamualaikum bang. Okay, salam. Nama saya Anas bang. First time orang bagi salam kat saya dulu. Nama awak siapa? Nama saya Anas bang. Anas. Apa nama apa bang? Saya yang tanya. Okay, saya Afad. Anas, awak jual apa ni Anas? So basically kita orang nama kedai. Nama kedai adalah Makan Apa. So untuk menu-menu pula kita ada pelbagai pilihan. Kita ada nasi, kita ada spaghetti, kita ada mantau. Wow. Buttermilk chicken, ayam masak kicap, budak denyut. Kita ada creamy spaghetti, aglio-olio dan macam-macam lagi. Tapi kalau kat sini, mantau ni dimakan dengan apa ni? Kita bagi dengan buttermilk sauce. So dekat sini kita akan goreng. Goreng dekat sini, so balik untuk customer makan waktu buka. Baik, berapa ringgit mantau? RM10 akan dapat 6 pieces mantau dan juga 1 buttermilk sauce. Baik, alright. Tapi kita ada clam dan juga cheese lah. Ada jugalah pilihan special. Yes, kita ada 2 tempat tau. Satu Melawati, satu TTDI. Okay Nas, jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Thank you bang. Baik, itu dia. Korang semua nak dapatkan buttermilk mantau, kesalam. Korang boleh datang dekat sini ya. Dan bukan setakat itu, ada buttermilk chicken, spaghetti, aglio-oglio, semuanya ada dekat sini. Korang boleh dapatkan. Mungkin ada di antara kita yang nak berbuka puasa, tercari-cari kuih-kuih kan. Lebih lagi kalau kuih-kuih tradisi, kuih-kuih tradisional yang ada dekat sini. Dan nampak, bila cakap je benda tu akan datang depan mata. Contohnya ni, onde-onde panas. Assalamualaikum. Kak, nama siapa kak? Yanti. Kak Yanti, ni onde-onde ni, onde-onde dari mana ni? Besar pula. Onde-onde dari Kelantan, tapi namanya onde-onde buah Melaka. Tapi dibuat oleh orang Kelantan. Ya, yang buat orang Kelantan. Okey. Apa yang rahsianya onde-onde ni? Tengok dekat belakang tu. Rahsia tu tepung pulut dengan apa, warna gula Melaka. Pewarna pandan dengan isinya
Gula Melaka. Gula Melaka. Berapa ringgit? Memang sedap-sedap. Berapa ringgit? 8 biji, isi 8 biji, satu pack RM3. Kalau satu hari, kalau dalam bulan puasa tu boleh dalam 30 kilo lebih lah. Terima kasih, Kak. Ramai pekerja ni. Berapa orang pekerja? Ada 6 orang. 6 orang eh? Okey, terima kasih, Kak. Ya, sama. Alright. Okey. Jom kita pergi belakang lah. Kita tengok macam mana cara dia proses onde-onde ni. Tapi, pekerja ramai. Yang menengoknya satu, dia buat kerja. Saya ingat dia tengok, dia buat kerja. Okey, ini adalah proses mereka masukkan onde-onde itulah. Tepung, lepas tu dia pewarna dan juga gula Melaka. Kalau biasa kita sebut gula Melaka kan, Kelantan sebut apa tu? Onde-onde. Bukan. Gula tu, Melaka. Gula Melaka. Oh, nise. Nise. Okey, penat tak ni? Duk uli-uli tepung ni buat onde-onde, penat? Boleh lah. Penat? Tapi tak adalah penat sangat. Tapi dah biasa lah kan? Okey, baik. Terima kasih. Okey, tu dia. Kuih onde-onde. Dapat dah dekat sini. Assalamualaikum. Mungkin korang baru je tengok video ni kan. Korang skip. Tiba-tiba dekat sini. Okey, sekarang ni Afad masih lagi berada dekat Bazar Ramadan di Bukit. Taman Melawati. Bukit Melawati tempat lain. Di Taman Melawati. Betul-betul dekat Melawati Mall. Dan sekarang ni Afan nak pergi dekat Mak Cili. Nasi ayam Mak Cili. Tak tahu nak makan apa? Makan nasi ayam je lah. Assalamualaikum. Kita bersama dengan orang famous ni. Nampak? Kalau keluar muka dia, ayam dia tak nampak dah. Assalamualaikum, Zek. Ya, waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat? Baik, alhamdulillah. Ramadan kali ni macam mana? Gerai okey? Alhamdulillah, okeylah. Boleh lah. Dekat Taman Melawati je ke awak punya kita ni? Kita ada dua. Satu dekat Melawati, satu dekat Kelana Jaya. SS61. Okey, dekat sana dan di sini. Tapi awak dekat sini lah. Saya tukar-tukar. Alhamdulillah, nasib baiklah kami dapat bersama dengan awak hari ni. Okey. Okey, awak boleh ceritakan sikit tentang awak punya ni, Mak Cili nasi ayam ni. So basically kita jual nasi ayam sahaja, samalah menu macam apa yang jual dekat kedai kita. Okay. Kita ada nasi ayam roasted sahaja, sebungkus RM10.90 lah. Okay. Boleh nak tambah ayam, boleh nak tambah nasi, boleh macam biasalah. Itu sahaja. Simple sahaja. Awak rasa apa yang menjadi keistimewaan, kelainan nasi awak ni? Ada orang cakap nasi kita istimewa, lebih perisa, makan macam tu pun dah sedap. Orang cakap, bukan saya cakap. Kemudian ada yang cakap dia punya sos cili lah. Sos cili kita istimewa sikit, dia manis-manis sikit, dia tak pedas, kadang-kadang boleh. Jenis sambal pantai timur punya nasi ayam lah. Belah-belah pantai timur lah. Awak ni belah sana lah. Saya orang Perak. Oh, Perak. Okay. Saya punya partner saya orang sana. Ya, okay. Satu hari berapa ekor ayam boleh ikut terjual? Ikut hari berbeza lah. 30 ke 50 ke 60 macam tu. Ikut hari berbeza. InsyaAllah nanti akan top up balik nanti. Weekend baik, nanti. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Selamat berniaga. Semoga ramai lagi orang membeli awak punya nasi ayam. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Isaac dekat sini. Siapa yang tak kenal kan, YouTuber terkenal kita. Anda boleh dapatkan Isaac punya nasi ayam. Nasi ayam Mak Cili. Korang semua kalau yang mana mungkin nak cari pam minyak yang berdekatan, korang cari je Petronas. Bukan apa, dekat Petronas bukan saja korang boleh isi minyak, malahan korang boleh lepak sekejap. Kalau tengah malam tu, boleh ngopi-ngopi apa semua dekat kafe mesra. Okey, sekarang ni Afad berada di booth yang menjual tahu bergedil, kemaruk. Orang biasa kemaruk bercinta. Assalamualaikum, Kak. Siapa nama? Saya Atika. Atika? Ya, saya. Okey, Atika boleh cerita sikit lah awak punya tentang kemaruk tahu bergedil. Kemaruk, dia memang kalau sekali makan memang nak cari lagi lah. Orang akan repeat lah. Repeat lah, insyaAllah. Dia berbuka puasa, dia repeat besok tengah hari. Jangan tengah hari. Tak boleh. Nanti kena tahan pula saya. Kata kemaruk, kemaruk akan tunggu buka puasa lah. Ada apa? Dia ada dua jenis lah. Satu yang biasa, satu yang ada cheese. Cheese ni rasa lemak-lemak, sedap-sedap macam tu lah. Ada tambahan cheese eh? Ya, betul. Okay. Yang biasa berapa ringgit? Biasa RM5.10. Yang cheese RM5.13. Tambah RM3 je lah. Tambah RM3 je. Dan juga akak punya sambal kicap tu macam mana? Sambal kicap tu memang dia akan bagi sekali lah. Memang bila dia cicap tu pedas. Dia macam pedas-pedas manja macam tu. Pedas-pedas manja. Kalau nak pedas lagi, kita ada bagi cili, makan dengan cili. Memang sedap. Dah lah kemaruk, manja pula tu. Memang akan melekat je lah kat sini ya. Okey, Kak, terima kasih banyak. Puan Atika. Okey, selamat puasa. So korang semua yang kemaruk nak dapatkan tahu bergedil, datang dekat sini eh. Nantikan promo Petronas Sintium dan Sprinta Raya bersempena dengan mesrakan perjalananmu. Promo dari 22 Mac hingga 30 April. Apabila anda membeli di stesen Petronas, Petronas Auto Expert, bengkel-bengkel berdaftar, Petronas Shop ataupun di Shopee.
Okey, tak sah kalau kita tak pergi gerai-gerai yang menjual air-air. Contohnya dekat sini, kita ada dekat apa nama, Port Air Balang. Oh, tengok abang ni duk cedok. Hey, mantap lah eh. Okey, Hafiz, ceritakan sikit Hafiz. Hafiz punya air balang kat sini. Ada apa? Ha. Okey, yang kita ada sekarang vanilla blue. Ni vanilla blue apa eh? Dia punya dosis biasa eh? Vanilla bang. Vanilla? Dan kalau dia original warna biru. Bantuan air tu memang dah memang warna asal ni. Okey. Alright. Lepas tu kita ada lemon pudina. Lemon pudina. Yang ni Oreo cincau. Hari ni baru start lah. Sebelum ni kita ada buat strawberry. Apa nama dia? Vanilla cincau. Vanilla Oreo, sorry. Itu dah. Saya baca Oreo apa semua cincau. Ada cincau juga ke? Tak ada cincau lah. Dia okay. Boleh tukar cincau boleh, Oreo pun boleh bang. Baik. Ikut suka rasanya lah. Ini? Ini okay. Ini antara ayam favourite bang kat setiap bulan Ramadan. Ya. Katira bang. Tak ada lagi bang, hati yang lebih. Bang, saya dah pergi lebih daripada 5 bazar Ramadan. Yeah, tak jumpa lagi Katira. Betul. Bang. Ni rare ni. Dekat sini ada. Sekarang ni yang ni alhamdulillah lah. Banyak yang belilah. Yang beli kita ada benda lychee dan juga coklat. Okey bang, berapa harga air bang semua sama ke? Untuk bungkus RM5. Cawan kecil 3 dan cawan besar 5. Okey, saya nak bungkus. RM5 saja. Saya nak bungkus satu Katira. Akak. Saya nak belanja. Akak nak air apa? Lemon pudina. Lemon pudina. Nak cawan ke plastik ke? Plastik. Okey, mana mic? Abang. Oi, apa? Sorry bang. Okay. Saya dengan pelanggan bang. Okey bang. Saya nak yang ni, Katira. Okay. Yang ni sini, dekat. Dia tak dengar. Awak nak order apa? Lemon pudina satu. Lemon pudina. Okay. Awak? Sama juga. Akak? Abang? Vanilla Oreo. Vanilla Oreo. Tak apa. Kita belum puasa ni kita sedekahlah. Okey. Dah lalang dekat sini sementara abang tu tengah membungkus. Siapa yang biasa bercakap ni? Pandai. Dia. Tak apalah. Sama-sama. Okey, nama siapa ni? Farah. Duduk Farah. Patutlah duduk pakai spek. Okey, Farah nak tanyalah Farah. Kami daripada Destinasi TV dan juga Petronas. Orang perempuan ni kalau isi minyak dia satu kesukaran tak macam nak isi sendiri dekat pam minyak? Tak. Saya dah biasa. Biasa. Awak guna minyak Petronas tak? Guna. Okey, tapi nak tanya perempuan lah. Awak tahu tak yang awak isi minyak Petronas tu, awak tahu tak dia ada RON berapa? Ada. Tahu. Okey, soalan saya, minyak Petronas dia ada RON berapa? 95.97. Alhamdulillah. Betul, tepat sekali. Yes, tahniah Farah. Nampak. Siapa kata perempuan tak bijak, tak pandai? Ini salah seorangnya. Okey, silakan. Ambil awak punya air. Okey bang. Okey, sama. Sama ke? Sama-sama Farah. Amin. Sama-sama lah kita. Ingat namanya Farah. Sama-sama. Sama ke? Baik nama Farah. Okey, kita dah beli dah ni. Satu lemon pudina, satu Katira. Katira ni, rare ni. Okey, saya dah dapat dah air dekat sini. Tapi kita tengok dekat barisan ni semuanya air. Ni air jutawan. Hui. Betul lah. Siapa cakap bulan puasa ni orang jual air tak buat duit? Orang jual air lah paling ramai yang buat duit tau. Mereka boleh dapat berpuluh-puluh ribu semua tau. Sebulan. Berry pass tu best ke? Air apa? Strawberry. Yang jual duduk depan? Okey, alang-alang dia duduk depan tanya dia lah. Siapa nama kak? Nama saya Tira. Tira. Okey, Tira. Apa yang spesialnya tentang air jutawan awak ni? Kita ada first seller. First seller kita ni cabaang. Cabaang. Ya, dia air dessert. Dalamnya ada apa? Cincau? Ada cincau. Soya? Seed. Tak, dia susu full cream. Susu dengan cincau. Dia okay, chia seed. Apa? Chia seed. Chia seed? Macam tu eh? Yeah. Okey, lepas tu? Yang lain-lain? Tu je lah. Strawberry mint. Ni strawberry mint. Pink guava dan berry punch. Ni the base dia Sprite lah. Kalau puasa ni macam tertarik dengan tu Betul. Okay. Baik, satu apa awak jual? RM5. Kalau plastik ada dan cawan pun ada. Okay, kepada korang semua, jangan lupa korang kena download aplikasi Settle sebab memudahkan urusan korang nak isi minyak dan sebagainya. Senang je. Ni ada barcode ni, korang scan saja. Tumpuan saya nak pergi dekat sini lah. Tengok ni penuh ni dengan sini. Kak, itu menarik tu. Itu apa tu? Yang hujung sekali tu baby crab. Baby crab? Baby crab. Yes, baby crab. Okey, baby crab. Sebelah baby crab tu cendawan goreng. Cendawan goreng. Okey, sebelah cendawan goreng kita ada kulit ayam. Kulit ayam. Okey, dan sebelah kulit ayam kita ada cendawan enoki. Enoki. Ya, betul. Tapi saya dari jauh tengok semuanya goreng-goreng. Semua goreng. Sampaikan saya tak tahu nak beza kan. Ingatkan ayam ke apa ke kan. Okey, harga pula bagaimana? Okey, untuk yang berkap
dekat store daripada baby crab sampai ke cendawan enoki RM10 untuk satu cup. Satu cup RM10 yang besar? Yes, yang besar. Semua sama harga. Okey, baik Kak. Terima kasih banyak. Okey, itu dia. Macam-macam jenis goreng-goreng ada kat sini. Goreng-gorengan lah, apa boleh katakan. Ada cendawan goreng, kulit ayam goreng, enoki goreng. Semuanya goreng-goreng kat belakang ni korang boleh dapatkan dengan harga RM10. Okey, saya tertarik dengan bau-bauan kepak-kepak ayam kat sini. Eh, belakang ni saya kenal. Ini Farah ni. Tengok muka. Eh, Farah lagi. Okey, bye. Jumpa lagi. Saya ingat sebab nama dia senang. Ingat Farah. Dua orang nama yang sama. Assalamualaikum, abang. Waalaikumsalam. Oh, mana? Oh. Ini logat ni, slang ni slang orang Sabah ni. Iya, orang Sabah kan. Pemimpinan anda yang berada di Sabah. Cakap sikit Sabah semua. Apa? Ini. Apa yang boleh cakap? Ini, saudara kawan-kawan dekat Sabah ni, ucapannya apa ni? Selamat berbuka. Masuk ke sudah jamnya? Belum, bah. Tapi di Sabah Tawa sudah. Belum, jam 6. Jam ni mati. Okey. Payah gaya saja. Okey, siapa nama abang? Anwaruddin. Anwaruddin. Iya. Dari Tawau. Tawau. Abang dekat Tawau pun memang jual sayap ayam ni ke? Taklah, sini je. Sini je. Iya. Tapi resipinya resipi dari Sabah lah. Dari Sabah lah. Tawau. Apa bedanya? Bezanya? Sayap ayam di Sabah dan juga di Semenanjung. Beza kualiti ayam. Oh, kualiti ayam? Iya. Kalau di Sabah tu bagaimana ayamnya? Kalau sana ayam ni, ayam import banyak. Oh. Ayam tempatan kurang. Oh, jadi dekat sini banyak ayam tempatan lah? Ayam tempatan banyak. Lagi sedapnya ayam tempatan lah. Ayam tempatan lah, lembut. Lembut. Okey, harganya berbeza tak berbanding di Sabah? Beza. Sabah sekarang orang jual RM3 seketul. Yang dekat sini? RM2.5 ya. Oh, murah lagi lah. So, sini masih boleh jual RM2.5 lah. Alhamdulillah. Oh, tak sangka dekat Sabah mahal juga . Kalau makanan kalau ayam mahal. Makanan laut murah. Betul. Seafood murah dekat KK apa semua lah kan. Alhamdulillah. Ini akhirnya saya dah dapat dah. Biasa kita makan kan saya ayam, tapi tongkeng lepas tu dia punya isi dengan kulit tu letak sekali. RM10 je semua ni. Okey, terima kasih orang Tawau. Okey. Nanti kita hello . Boleh. Baik. Okey, kepada korang semua, kalau pergi kat Bazar Ramadan ni, of course mata korang akan lihat kiri dan juga kanan. Pastikan korang berbelanja dengan penuh hemah. Okey, sekarang ni apa berada dekat Kacang Pol. Telok cedik. Telok gedik. Okey. Saya abang ni dulu. Assalamualaikum, bang. Assalam. Abang nama siapa? Latif. Latif. Cik Latif. Okey, Cik Latif. Beli kacang pol lah, Cik Latif. Dah biasa ke Cik Latif beli kacang pol ni? Saya orang Johor, memang makan kacang pol. Nampak tak? Okey. Eh, kejap. Bagi balik kat Cik Latif. Kami nak belanja. Okey. Awak nama siapa? Inas. Okey, Inas. Ingat Inai di jari. Okey, Inas. Tadi abang Cik Latif tadi dari Johor, dia kata kacang pol ni terkenal kat Johor, betul? Awak sendiri kacang pol ni dari Johor ke? Bukan, resepi Johor. Resepi dari Johor, tapi awak sendiri lah Selangor lah. Ya. Okey. Mungkin awak ke yang masak ni ke? Bukan, mak. Mak masak. Awak dah belajar dah buat kacang pol ni macam mana? Dah. Okey, apa antara ingredient bahan-bahan yang digunakan nak buat kacang pol ni? Boleh saya buka? Boleh. Jom kita tengok. Okey, awak ceritakan sikitlah tentang kacang pol ni. Kacang pol ni dia pakai kuah kari daging. Lepas tu ada kacang panggang dalam tu. Oi. Lepas tu letak sebiji telur mata dalam tu. Oh, lama sedap . Menariklah ni. Lepas tu makan dengan roti bakar. Roti bakar bawa ada jual dekatlah. Ada, dia sekali satu set. Oh, sekali satu set. Berapa ringgit satu set ni? Satu set RM7. RM7 macam abang tadi. Okey, saya nak beli satu set . Boleh. Okey. Assalamualaikum. Salam. Ada orang cakap kalau kita nak menyunting bunga, eloklah bersama dengan ayahnya dulu. Bukan untuk saya, bukan untuk saya. Okey, siapa nama Cik? Saya Rizal. Oh, Cik Rizal. Okey, Cik Rizal. Ya. Dari mana belajar nak buat kacang pol tu? Dari mana, siapa? Mungkin ada orang-orang yang mengajar, orang Johor sendiri ke? Macam mana, Cik Rizal? Memang orang Johor sendirilah mengajar. Dulu saya buat supply ke kafe. Jadi kawan saya yang dekat kafe itulah yang ajar saya buat kuah. Dulu saya supply roti ni dekat kafe. Roti saja. Jadi sekarang ni saya dah mula buat jual kacang pol sekali lah. Dah berapa lama? Berapa tahun dah buat kacang pol ni? Dah 3 tahun lah. 3 tahun . Alhamdulillah. Okey, hari. Terima kasih tau. Okey, baik. Alhamdulillah, rezeki. Kita doakan Cik Rizal dengan anaknya berrezeki. Puasa maju semalam, ujung-ujung dia hujan tau. Kita doakan semoga tak hujan lah. Supaya apa? Supaya korang semua dapat berbelanja. Beli ikan bakar sini. Assalamualaikum, bang. Boleh pegang, bang, mic saya, bang. So, kami Uncle Sam. Uncle Sam? Uncle Sam ikan bakar. Wow. Potong bakar sambal. Ikan bakar mana, bang, ni?
Ampang, Ampang. Ampang, Ampang. Alright, alright, alright. Ampang, tapi resepi dari Umbai. Oi, Melaka. Melaka. Ah, okey. Okay. Apa jenis ikan ada kat sini? Sekali okay. Senang. Okey, tubuk dalam 20 dan 30. Okey, ikut saiz. Saiz lah. Baik. Kita bagi pilihan pada customer. Yang ada modal lebih sikit, yang besar dia ambil yang besar. Baik. Okey, kita ada siakap 30-35. Talapia 15. Kemudian kita ada cencaru 10 hingga ada dan 15. Tukar, trademark kita tukar. Okey, kita ada pari tukar RM10. Kita ada sotong daripada RM10 hingga RM50. Baik. Tapi average customer dalam kita kata musim ni lah. Ada 2-3 orang memang nak yang besar gila. Wow. Tu dia tak kira dah. Tapi kebanyakannya beli yang dalam RM15-RM20 lah. Yang besar lah. So, kita ambil yang size tu lah. Baik. Untuk customer melauti tahun ni. Kita ada pari slice. Pari slice ni ikut harga juga. RM10 hingga RM30. Tapi kita memang bagi kau-kau. Size dia perhatilah berbaloi. Betul lah. Tengok banyak isi ni. Maksudnya kalau beli di geran ke Sam ni memang berbaloi lah. Betul, betul. Baloi. Baloi dengan harga yang kita bayar. Yes, betul. InsyaAllah. Moga dapat membayar dapat rasa lah resepi kami. Kita harap pengunjung puas hati dengan harga yang kita tawarkan. Bukan kata tak boleh nego. So, kita nego jugalah. Boleh. Dalam pukul 6 sekejap lagi kita bagi siapa cepat dia dapat. Oh dia kita bagi murah sikit. Murah sikit lepas pukul 6. Kalau kita ada masih lagi ada ada stok. Baik. Yeah? Tapi korang tak payah tu sampai pukul 6 sebab takut stok tu tak ada. Saiz tu tak ada yang korang nak kan. Baik. Okey. Baik bang. Bye. Terima kasih banyak Uncle Sam. Baik. Sama buku puasa nanti. Murah rezeki. Ni asli dari Melaka ni. Umbai. Baik, korang semua betul. Kadang-kadang Melaka kan terkenal dengan ikan bakarnya. Tapi korang tak perlulah sampai ke sana. Korang boleh dapatkan Uncle Sam punya ikan sotong bakar sambal. Mudahnya dengan aplikasi Settle ni. Buat pembayaran minyak dalam kereta je. Bayar, pam dan jalan. Boleh digunakan di stesen Petronas seluruh negara. Ini, kepala ikan. Kepala ikan. Oh, nampak ni. Macam-macam kari-kari semua kat sini ni. Cek catering. Assalamualaikum cek. Tapi yang ni yang pakai apron. Kedai akak dekat mana? Tadi mutabak sana tu. Mutabak. Oh. Mutabak Jai. Mutabak Jai. Lari jap beli makanan. Okey. Akak beli makanan ni dah biasa beli. Dah selalu. Kenapa akak repeat ni kari kat sini? Dia memang sedap. Apa yang sedapnya? Dia punya lauk-lauk biryani dia memang sedap. So kita peniaga kat sini pun memang biasa makan dia punya. Wow. Okey. Bila orang cakap peniaga sendiri pun dah beli kat sini, dah banyak kali repeat, betul sedaplah okey kak, terima kasih banyak. Okey. So korang semua nak pakai biryani ni dengan lauknya kambing ada. Bang, lamb shank ada lamb shank? Lamb shank apa jawab apa? RM35. Ni lamb shank ada RM35. Katanya tak dapat tempat lain. Nampak tu? Dalam ni ada sikit. Okey. Nampak? Oi, besar tu isinya. Korang boleh dapatkan dekat sini nasi biryani ada, tomato semua ada, lauk-lauk semua ada dekat sini. Okey, kita masih lagi berada dekat Bazar Ramadan, Taman Melawati. Betul-betul dekat Melawati Mall. Korang mungkin nak sejukkan badan, korang masuk Melawati Mall. Tapi petang-petang ni korang boleh datang dekat Bazar Ramadan ni support peniaga yang ada dekat sini. Contohnya sekarang ni saya berada dekat mana ni nama dia? Mutabak Muslim KL. Eh, korang ingat tak? Dekat Wangsa Maju. Bang, kat Wangsa Maju ada kan? Ada, bang. Okey, jom kita masuk dalam abang ni. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Siapa nama abang? Saya Isyam, bang. Isyam, okey. Abang Isyam, jadi maknanya Muslim Mutabak ni ada berapa banyak cawang kan? Kalau ikut tahun ni 10. 10 cawang kan? Dekat semua sekitar Lembah Kelang lah? Ya, Ampang KL lah. Dia base dia kat mana Muslim ni? Dekat HQ Jalan Geni. Oh, Jalan Geni. Dekat KL lah? Dekat KL. Okey, baik. Bang, satu hari berapa banyak keping mutabak yang boleh dijual, bang? Kat sini. Kalau kat sini? Kat sini 1,500, bang. Apa? Boleh, bang. Wallah, weh. 1,500, bang, Boleh jalan ni, alhamdulillah. Dia daging dan ayam sama-sama naik ah. Ya betul. Daging lebih ah daging. Oh, daging lebih sikit ah. Harga macam mana bang? Harga sama RM4.50 bang. Nampak. Ayam daging. Semalam yang saya sebut kat Wangsa Maju, mutabak abang ni, antara termurah bang. Ya. Orang lain semua RM6, RM6.5, RM5 lah. Abang RM4.50 bang. Kekal masih kekal harga sini bang Ya bang. Tapi Allah, bang.
Orang cakap apa? Kita nak dapatkan volume lebih. Ya betul. Ha, nampak? Main volume ah. Yeah, main volume orang cakap. Okey bang, okay. Saya nak satu ayam satu daging, satu daging Boleh, boleh, boleh. Okey, baik. Baik, terima kasih bang. Okey. Okey, semakin hari semakin ramai di antara pujung-pujung yang datang dekat sini. Mereka yang datang dekat sini rata-ratanya mungkin sekitar Wangsa Melawati, Taman Melawati, Wangsa Maju apa semua kan. Sebab dekat-dekat je dengan Taman Melawati ni. Okey, apa nak pergi sekarang ni dekat Terasor Salai. Terasor Salai. Abang orang Negeri ke? Tak, saya orang Shalam. Oh, Shalam. Kita pandai sebut Terasor je lah. Tukang masak je orang Negeri Sembilan. Abang tukang masak ke? Tak ada, kita tukang jual je. Masak ni dekat mana? Masak dekat Gajang. Masak dekat Gajang? Ya, betul. Okey, abang boleh promote abang punya gulai-gulai kat sini. Silakan. Okey, yang kita ada sekarang ni, kita punya main is salai salai. Okey. Daging salai, itik salai. Kita ada rendang itik ada. Rendang daging. Ada kari kambing. Lepas ni kalau kita tengok sebelah sana ada ayam belado, ayam goreng dengan keli belado. Baik. Oh, harga-harganya pula macam mana? Harga macam tu. Harga yang daging salai dengan itik salai RM12. Ada bekas besar tu RM20. Rendang dengan kari semuanya RM15. Yang belado tu kita jual RM6 per piece. Baik. Okey, kalau biasanya kalau orang apa nama berniaga kat Bazar Ramadan ni, abang sendirilah kan. Untuk yang daging salai itu macam mana? Habis tak satu hari? Kita punya best seller tu daging salai lah. Selalunya habis. Habis, alhamdulillah. Daging salai. Daging salai dengan itik salai ni kebanyakannya habis. Dia tahan lama tak bang kalau sebab rumah orang nak buat sahur apa semua boleh? Boleh tahan lama, simpan dalam fridge boleh tahan lama insya-Allah. Dia punya kuah pun boleh tahan lama. Ramai orang beli untuk sahur lah. Sahur kan. Sebab dia punya kuah. Sebab dia banyak. Kuah masak lemak cili api ni orang suka. Betul. Kadang-kadang orang beli kuah saja. Pedas. Pedas yang boleh orang boleh diterima. Orang KL makan. Oh, KL makan. Kalau kita buat untuk orang Cina kalau Nogoi dia kata oi. Tak nak cukup podeh dia. Okey bang, terima kasih banyak. Sama-sama. Okey, sahabat berbuka nanti. Okey, selamat buka, terima kasih. Sama-sama. Okey, so korang semua nak dapat itik salai, rendang itik, daging salai semua boleh dapat dekat dapatkan kat sini Terasor Salai. Untuk destinasi bazar tahun ini dibawakan khas untuk anda oleh Gas Petronas. Okey. Sekarang ini saya ataupun Afad berada dekat Biryani Kukus Padu. Kalau korang yang mana followers-followers Destinasi TV, mesti korang dah tahu ataupun dah tengok dah video Biryani Kukus Padu ni. Korang tengok video dia, korang mesti tertarik kan. Rasa macam berminat nak dapatkan Biryani Kukus Padu, korang boleh beratur dekat sini. Kata abang ni, assalamualaikum bang. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Nama abang siapa? Aiman. Abang Aiman. Abang Aiman nak beli apa? Nasi Biryani Kukus. Nasi Biryani Kukus. Abang tertarik dengan Biryani Kukus ni macam mana? Abang lalu sini ternampak ke ataupun abang tengok video Destinasi TV ke atau macam mana? Wife saya yang tengok video tu, so dia suruh saya datang sini. Nampak penangan wife tu. Jadi wife kirim, so abang belikan untuk dia lah. Betul. Okey bang, kami daripada Destinasi TV dan juga Petronas, kami nak bagi abang giveaway lah. Abang kena jawab satu soalan yang sangat-sangat senang. Kalau tak boleh, saya tolong abang. Abang tahu kan menara KLCC, bangunan KLCC. Okey. Kan, bangunan berkembar tu kan? Abang tahu tak ada berapa tingkat? 88. Boom. Betul bang. Abang tahu macam mana? Abang suka membaca ke? Pernah terbaca lah. Pernah terbaca, alhamdulillah. Untung isteri abang ni. Dah lebih bijak, pandai pula belikan untuk isteri, alhamdulillah. Terima kasih Abang Aiman. Okey, baik Abang Aiman. Katanya wife dia tengok video Terlio, itu yang ramai orang beratur ni nak dapatkan Biryani Kukus Padu ni. Okey, sekarang ni Afad berada dekat row yang satu keempat ke ataupun ni row yang pertama lah daripada pintu masuk ni. So dekat sini pun meriah juga dengan akak ni pergi pas jual apa nama nasi-nasi. Orang cakap nasi berlauk lah eh. Dekat sebelah ni kita ada minum-minuman soya sejuk, blue lemon, asam boy, cincau, jagung semuanya dekat sini. Dan kita sekarang berada dekat Eat My... Uish! Putra Amaris. Eh, masya-Allah. Masya-Allah. Sahabat. Sahabat, apa khabar? Salam Ramadan. Masya-Allah. Ni artis kita ni sekarang ni dah mula berniaga. Alhamdulillah. Allah bagi pinjam. Alhamdulillah. Ini bulan puasa ni paling orang tu apa orang kata bekerja keras. Alhamdulillah. Dia ada buat CSR juga. Ya, yeah, share rezeki. Alhamdulillah. Share rezeki 2004. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan Taizo. Ya, yeah, dengan Taizo sekali. Taizo alhamdulillah. Di mana? Taizo dah ada kat set. Ada kat studio set. Oh, ya. Yeah. Dekat studio. Okay. Kita tengah bergerak juga program infak berlaku, alhamdulillah. Dekat sini kita ada In My Skin. Ayam sekok. Ayam sekok. Ayam sekok special. Kita ada original kat sini. Kita ada Korean spicy cheese dia. Teriyaki dengan hot spicy. Wow. Kena try. Datang kat Melawati kena try, insya-Allah. Allah bagi sedap. Alhamdulillah. Jadi ayam dekat sini ayam yang digoreng ke? Ya. Yeah. Sekok-sekok semuanya. Sekok-sekok nampak ni. Kalau mereka nak yang sebelah separuh ke boleh? Nak separuh pun boleh, nak sekok
pun boleh, insyaAllah. Okey, berapa ringgit kalau seekor ayam ni? Seekor ayam ni dia kira ada beberapa flavor. Kalau yang original ni terletak RM37. RM37 seekor. 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 Siap sekali. Ni kalau nak masak lebih kurang 10 minit dia. Amaris, Amar. Tengok cara goreng ni macam ada cara dia. Allahuakbar. Kita kalau goreng ayam letak macam tu je kan. Dia ada skill dia sikit. Ada skill. Ada skill dia. Alhamdulillah. Okey, itu pun tepung yang special Ya, special kita dah apa masukkan elemen-elemen dan campuran dia yang insya-Allah Allah bagi sedap. So dia memang special untuk bulan puasa. Kita ada dekat bazar kat sini special sepanjang Ramadan sebulan ni. Okay. My Skin berkampung dekat sini untuk santapan orang-orang sekitar sini insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kepada korang semua yang berada dekat sekitar Wangsa Maju Taman Melawati boleh datang dekat bazar Ramadan ni. Tapi Putra Maris tak tahulah hari-hari ke ada sebab dia orang sibuk. Tapi hari ni kebetulan ada rezeki. Alhamdulillah. Rezeki saya dapat jumpa orang hebat ni. Alhamdulillah. Susah nak jumpa ni. Allah. Ni Desa CCTV hebat ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okay. Alhamdulillah. Jumpa lagi nanti sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa nanti. Selamat berpuasa. Baik, selamat berpuasa. Insya-Allah. Baik. Alright, bye. Okay, thank you. Thank you. Okay, so korang semua beli support Putra Maris ni. Eat My Skin. Please don't try it. Orang cakap kan. Okay, jom. Kita nak beli ayam sana. Di sebelah ni kita pergi ke Kedah. Dah sampai Kedah. Kenapa saya cakap dah sampai Kedah? Sebab namanya Nasi Tomato Darul Aman. Saya pun tukar loret. Walaupun tak nampak macam orang Kedah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, nampak? Dia tengah letak daun bawang. Ya, betul. Itu yang penyedap tu kan? Betul. Sedapnya orang Kedah cakap kan? Betul. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Nama abang siapa? Nama Jojo. Jojo? Jojo. Jojo ke Jo? Jo. Jo. Okey. Brother Joe, kita jual apa kat sini? Nasi tomato. Ayam masak merah, daging masak hitam. Wah, ada dua lauk dah. Dua lauk. Okay. Dengan acat sekali. Acat tu yang penting. Oh, nasi tomato ni dia paling sedap acat tu lah. Angkat sikit acat. Acat. Kita sebut acar. Kalau Kedah dia panggil Eka. Eka. Eka? A-C-A-R. Eka. Oh, Eka. 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 Serius lah orang Kedah cakap macam tu. Acat. Lebat macam orang Kedah lah ni eh. Okey, Joe. Nasi tomato kalau nak makan dengan ayam masak merah, berapa ringgit? RM9. Okey. Okey, kalau dengan daging masak hitam, RM10. Oh, daging lebih sikit lah, sengit? Daging lebih sengit lah, daging mahal. Tapi akar, acar, apa tadi? Acar, nanah, timun. Lagi satu, acar, nanah dengan timun. Dapat satu je? Dapat satu, nanah lebih boleh. Selalu orang kalau belah utara ni, mai dia tak ambil satu lah. Oh. Dia mesti ambil dua, minta dua, free, tiga. Eh? Free lah, kita bagi free lah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Abang Jo. Okey. Jumpa lagi, Noh. Okey. Jumpa kat Kedah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey. Okey, nasi tomato Darul Aman. Lauknya ayam masak merah RM9, daging masak hitam RM10. Korang boleh cuba kat sini. Okey, untuk ketuan semua, destinasi bazar pada tahun ini dibawakan khas untuk anda oleh Gas Petronas. Bercakap tentang gas, korang ceklah gas kat rumah korang tu. Angkat-angkat sikit, berat ke tak sebab takut nanti nak sahur, tiba masak dah habis gas. Korang kena dapatkan Gas Petronas. Baiklah, sekarang ni saya berada di bus. Orang cakap kalau misalnya kata cuaca panas, dahaga dan sebagainya, kita kena minum air kelapa laut madu. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam, bang. Tak, saya nak tanya sikit lah, bang. Apa khasiatnya, bang? Kelapa laut madu ni, bang? Sejut ada khasiat lah. Kalau yang pati tu, dia untuk baik, untuk legakan apa ni, batuk. Yang ni? Yang pati dia. Pati dia? Habis kalau minum ni? Yang minum ni, hilang dahaga je lah. Oh, hilang dahaga je lah. Mungkin dapat sikit lah kot, kan? Okay. Kan, kelapa laut kan buat batuk tu. Betul-betul? Yelah, dia letak kelapa laut. Kelapa laut Afrika, macam cakap. Ni Thailand je. Yang Thailand bagi madu? Okay, berapa ringgit, bang? Satu cup? Satu bungkus RM5. Kalau cup besar RM6. Kad normalnya RM4. Saya nak yang kecil, bang, satu. Okey. Okey. Baik. Terima kasih. Saya tadi dah dapat dah air katira, tapi saya rasa macam air kelapa laut madu ni pun menarik juga . Destinasi TV. Abang jangan lupa tengok. Bila? Okey, ni dia Fadah dapat dah. Air kelapa laut madu. Kan, biasanya kelapa laut tu macam abang tu sebut, boleh hilangkan batuk dan sebagainya . Okey, assalamualaikum, bang. Bang, sini. Abang sini. Oh, lama. Apa khabar, abang? Baik. Nama abang siapa? Nama Nas. Okey, bang.
saya bukan orang pertama yang tengok abang. Orang lain tengok-tengok. Tapi orang lain tak berani tegur. Saya berani tegur abang, saya bagi mic lagi bang ni. Ramai orang penonton Destinasi TV sekarang ni pun rasa macam teruja tengok abang ni. Bagi thumbnail lah saya dengan dia. Menarik. Okey bang, nama siapa bang? Nama Anas. Anas. Anas eh? Okey Anas. Abang boleh ceritakan sikitlah abang, abang punya fashion ni. Saya 70-an eh ni. Lebih kurang. Cerita sikit abang, abang punya fashion ni. Saya minat lah, saya suka. So jadi saya kerja sebagai tukang tiang rambut kan. Barber. Jadi saya punya apa ni, penampilan tu kirakan macam bebas lah. Jadi saya boleh pakai apa yang saya suka lah, macam tu je. Just nak ekspresif diri sendiri je lah. Jadi apabila yang datang motor rambut dengan abang tu, adakah mereka nak juga buat style macam abang? Tak juga. Biasa diorang potong macam biasa je lah. Yang trend-trend sekarang bang, je. Untuk peminat Destinasi TV bang, Destinasi abang TV, mungkin boleh lontarkan dialog ataupun gelak macam 70-an. Gelak gelak 70-an, orang 70-an. Macam tu ke? Macam tu. Dialog lama? Dialog lama. Cerita-cerita lama-lama. Cerita-cerita macam lama kan. Eh, ingat tak? Tak ingat. Untung sekarang ni dah tak ingat lah. Sekarang ni tengah nak cari makan je, geng. Sorry, mas. Okay, kita cepatkan. Kita nak bagi abang hadiah. Sorry bang. Okay, ni daripada Petronas. Kita nak bagi abang hadiah. Saya nak abang, abang tu tak bangunan KLCC? KLCC. Terletak dekat mana abang tu? Dekat tengah KL. Okey, jawapan dia KL. Okay, abang tu tak ada berapa tingkat bangunan menara berkembang KLCC? Saya tak tahu. A, 86. B, betul 88. 88. C, 87. Sedap tak bang, Mesika? 87 lah, kita ambil dari tengah. Jawapannya 88 bang. 88. Tapi tak apa. Tak apa bang. Saya tetap juga akan bagi abang. Okey bang, terima kasih. Tahniah bang. Selamat buka. Selamat buka. Okey, abang boleh terus cari bang. Okey. Terima kasih bang. Sorry ambil masa abang. Tapi saya minat abang. Saya minat bang. Yes. Kita daripada Petronas dan juga Destinasi TV nak tanya dekat awak satu soalan. Awak driving ada bawa kereta? Biasa isi minyak Petronas tak? Saya selalu ni. Oh, memang awak guna Petronas lah. Settle lah. Apa dapat Adin? Orang kata download app Settle, isi minyak senang kan? Okey, saya nak tambah soalan. Yang tu confirm awak dah tahu tentang Petronas. Tahu tak, kalau kita isi minyak tu akan ada ada pilihan. Sama ada kita nak isi RON berapa kan? Okey, dekat minyak Petronas ada pilihan RON berapa? 95 dengan 97. Oh, mantap. Abang isi 95, 97? Saya 95. Baju hijau, minyak hijau lah. Tak mampu lah, student. Student. Okey, kita ada sesuatu untuk abang. Okey, nah. Tahniah daripada Petronas dan Destinasi TV. Yeay, dapat hadiah. Hari lagi. Okey, tahniah. Okey, selamat buka nanti. Belajar betul-betul. Baik. Harumkan nama UAE. Amin. 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 Dia buat Amin juga. Sahabat. Sahabat. Oh. Amin. Amin. For you. Eh, Allah mak. Lagi mana? Terima kasih, terima kasih. Ini untuk tim Untuk tim, Allah mak. Allah akbar. Terima kasih, Putra Maris. Sama, insyaAllah. Murah rezeki, murah rezeki. Sedap, insyaAllah. Doa-doakan ni, murah rezeki. Doakan program share rezeki kita luar biasa. Alhamdulillah, amin, amin. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum, mak. Okay, jumpa nanti, event kita. Okay, baik. Okay, baik. Alright, okay. Okey, kita nak bagi penonton-penonton Destinasi TV ceria sikitlah kan bila kehadiran adik kita. Nama awak siapa? Maizati. Maizati. Maizati, panggil? Mai. Mai sini. Macam tu. Okey, Mai. Kami daripada Petronas dan juga Destinasi TV. Kita nak bagi awak giveaway lah. Tapi, Mai kena jawab soalan yang sangat-sangat senang lah tentang Petronas kan. Mai biasa masuk Petronas dekat Cafe Mesra. Selalu beli apa kat Cafe Mesra? Beli kuda-kuda, roti, kopi, dessert semua ada kan kat Cafe Mesra. Okey, Mai pergi Petronas, tahu tak Petronas, orang cakap Petronas, Petronas, tahu tak Petronas tu singkatan kepada apa, awak tahu? Apa dia? Petroleum Nasional Berhad. Ui, hebatlah Mai. Okey Mai, nah, tahniah Mai. Okey, selamat buka puasa. Terima kasih. Okey, bye-bye sikit. Okey, tahniah Mai. Terima kasih. Okey, jadi itu dia Mai, salah seorang daripada pemenang giveaway Petronas dan Destinasi TV. Bini tu. Yes. Okey, nampak tak? Alhamdulillah, inilah hasil yang saya dah pun beli dan juga tak kurang juga ada peniaga-peniaga yang telah pun memberikan kepada kami makanan-makanan murah rezeki lah kepada peniaga yang telah pun beri kepada saya ni. Apapun, sangat-sangat meriah lah yang ada dekat Bazar Ramadan Taman Melawati ni. Kalau korang nak datang dekat sini, korang datang awal lah. Biasalah, mana-mana Bazar Ramadan kalau korang datang lebih daripada pukul 5 ke pukul 6. Jep lah. Tapi walaupun memang seronok sangat dekat sini, Afad dapat beli macam-macam yang ada dekat sini.
peniaga-peniaga kat sini pun sporting-sporting semuanya. Okey, tapi apapun Fano cakap terima kasih kepada guest Petronas kerana menaja destinasi bazar untuk kali ini. Kepada korang semua yang mana nak dapatkan baju yang Afad pakai ni, korang boleh pergi dekat settle.com/petronasshop ataupun korang boleh saja download aplikasi Settle yang ada QR code yang ada dekat tepi Afad ni untuk korang dapatkan aplikasi Settle tu nak isi minyak dan sebagainya. Okey. Sampai di sini saja pertemuan kita, dan kalau korang semua nak tahu dekat mana agaknya bazar yang seterusnya, korang kena tengoklah kami punya video ni, dan kalau boleh lepas tengok tu share. Jangan lupa share video kita ni. Kalau seronok, kalau tak nak share pun tak apalah, nak buat macam mana kan. Dan dengan ceritanya lepas ni Afad akan ke utara dan juga ke pantai timur. So korang kena tengok video Destinasi Bazar Destinasi TV. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye bye.